What's up, Malaysia? Back again with me, the realest guy in the room. How you guys doing? Apa kabar korang semua? Aku harap korang dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bagi korang yang masih lagi baru di channel ni, I'm a content creator. I made a lot of videos such as gaming videos, vlogs, reaction, and any kind of video that I want to post. So, bagi korang yang masih lagi belum subscribe, subscribe YouTube channel ini dan tekan butang loceng untuk mendapatkan notifikasi apabila aku upload video baru di channel ini. So, minggu lepas aku ada order satu produk, satu barang yang bagi aku agak penting juga untuk aku kembangkan YouTube channel aku ni. And pada 2 hari lepas, barang ni dah selamat tiba di rumah aku. So, hari ni aku nak buat video unboxing dan review pada masa yang sama. Betul ke? Ha, boleh lah. So hari ni aku nak buat video unboxing dan review untuk Superlux E205 condenser microphone. Mic ni aku beli dekat Shopee dengan harga RM160 untuk mic ni sahaja, campur postage dalam RM4, tak pastilah, bergantung kepada syarikat pos yang korang pakai. So total RM164, RM165, something like that lah. Barulah barang ni sampai ke rumah korang. Kedai yang aku beli mic ni, customer service diorang memang terbaik. Diorang akan layan korang. Kalau korang tanya something about barang diorang kan, diorang akan jawab dengan, nak cakap immediately tak juga, tapi diorang akan jawab secepatnya mungkin. Hari tu aku tanya adakah produk ni still lagi available ke tak. Lepas tu tanya lagi lah macam mic ni macam mana apa semua. Dia cakap lah pasal mic ni apa semua. Bagi aku dah berpuas hati dengan layanan dia. Tapi itulah masalahnya, di kedai dia dah habis lah mic ni, dah out of stock. Kalau korang cari pun memang tak ada lah. Tapi aku rasa diorang akan restock balik kot. So tak salah untuk aku letak link kat bawah kalau korang nak refer. Takkanlah barang fast selling diorang tak nak restock kan, pelik juga. Unless kalau barang ni dah memang tak ada dengan supplier, nak buat macam mana kan. Aku rasa diorang akan restock kot. Kalau korang buka Shopee dan ingin membeli mic ni, korang try tanya dekat kedai C Musician. Aku akan letak link dekat bawah, so korang boleh tekan je link tu dan terus ke kedai dia. Senang sikit kan? Tung 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 tung. Perhatian, ini bukan video endorsement. Terima kasih. Untuk specification dia, korang boleh tengok ni. Korang boleh pause dulu untuk baca specification dia dan boleh sambung balik lah. Aku malas nak baca sebab malas nak baca lah. Tapi satu je masalah mic ni. Mic ni dia tak ada shock mount macam ni. Ni kan shock mount panggil kan? Betul lah. And kalau korang nak beli shock mount dari Superlux ni, aku tak sarankan sebab seperti yang korang lihat dekat screen ni, harga memang ya, RM115 untuk shock mount tu bagi aku mahal. Sebab korang akan jumpa shock mount yang lagi murah dari shock mount ni. Tu je lah kekurangan dia. So sebelum kita ulas lebih detail pasal produk ni, kita unboxing dululah. Jom. Seperti yang korang tengok di screen sekarang ni, ini adalah Superlux E205 Studio Condenser Microphones. Aku tak tahu kenapa ditulis juga E202, E205, E206. Mungkin dia memakai kotak yang sama untuk produk yang berbeza. Mungkin aku tak tahulah. Kat belah sisi atas tu tak ada apa-apa, dia just tulis nama produk sahaja. Dan belah sisi kanan dia bagi tahu produk apa yang kita beli, iaitu E205. Macam itulah lebih kurang. Dan belah sisi bawah pula dia ada tulis pasal features untuk mic ni dan kelebihan untuk E202 mic dan E206 mic. Belah sisi kiri ada accessories, furnish, optional accessories. Ya Allah, susahnya nak baca. Mic ni juga didatangkan dengan stand mount, so korang boleh sangkut lah mic korang ni di stand korang. So kita akan buka sekarang. Seperti yang korang tengok di screen sekarang ini, ya jatuh. Kita disediakan dengan satu bag dan ada manual paper.
Biasanya kalau korang beli Apple Watch ke apa, dia bagi manual book. Ni manual paper sahaja, hanya sekeping kertas, buang je. Dan ada, ya, ada sponge dia untuk keselamatan ketika shipping, dia buang juga. Dan dah tak ada apa dah, tu je dia bagi. Oh, ni kecewaan aku jugalah tentang produk ni, kotak dia kurang kemas. So kita pergi kepada dia punya bag, Superlux E205 bag ni. Dia punya material adalah kulit, tapi aku tak pasti lah kulit 100% ke kulit campuran. Tapi aku rasa kulit campuran, takkanlah dia bagi kulit 100% kan, mesti harga dia lagi mahal. So macam ni lah dia punya material dia. Bagi aku dah cukup dah dengan harga RM160 dia bagi bag. Bagi aku satu investment yang bijak lah. So kita buka sekarang. And ini adalah, alah, eh, lupa tunjuk bag dulu. Nah, kosong dah, tak ada apa. Kita letak tepi. Dan ini adalah Superlux E205 Studio Condenser Microphone. Wow. So, kita tengok kat belakang ada nama produk lah, E205. Sekejap, nak pusing, nak bagi nampak. Alah, tak nampak pula. Ah, ni dia. Okay, E205 Superlux E205 condenser microphone. Dia bagi sekali dengan macam stand mount tadi. So kalau korang tengok kat screen sekarang ni, ada lampu. Lampu tu sebagai navigate untuk kita tahu yang mic ni sudah on ataupun tidak. Dia menggunakan XLR cable. Seperti yang korang tengok di screen sekarang ni, ada 3 batang besi kat dalam tu. So dia menggunakan XLR cable. Dia punya mount tu boleh cabut, korang gulas je. Dan ini adalah XLR input. Ini dia punya mount. Bagi aku, aku suka mount dia. Sebab apa? Sebab satu benda, dia punya mount tu ada tulisan Superlux. Ia membuatkan mount ni nampak lebih eksklusif. Dan korang boleh pasang lagi, of course lah, boleh pasang balik dia punya mount tu. And then, serius aku cakap guys, mic ni berat gila. Sebab dia metal, dia betul-betul metal. Aku rasa 100% metal kot. Kat dalam aku tak tahu, atau tiba keluar plastik ke kan. Tapi kat luar ni memang betul metal. Dia dengan metal core pun lagi metal dia lah. Tak gurau je, jangan marah, ya Allah. So ini sahaja unboxing aku untuk Superlux E205 Studio Condenser Microphone. So begitulah unboxing aku sebentar tadi. Dan tibalah masanya, saat-saat yang ditunggu-tunggu, mic test. So aku akan buat mic test untuk Superlux E205 condenser microphone ni. Dan kita boleh tengok lah macam mana kualiti dia, bagus ke tak. And yeah, seperti yang korang tengok di screen sekarang ni, aku menggunakan Superlux E205 condenser microphone. Microphone ni menggunakan pola pattern supercardioid. Bagi korang yang tak tahu apa itu pola pattern, korang boleh tengok gambar ni. Dan mic ni menggunakan supercardioid. Aku boleh bagi a quick example lah mengenai supercardioid punya pola pattern ni. Sebelum tu kita kena make sure yang lampu ni kena menghadap kita. Itu yang paling penting. Dan aku akan test macam mana supercardioid ni berfungsi. So dari sini korang boleh dengar suara aku dengan jelas. Tapi kalau aku pusing ke kanan ataupun ke kiri, dia dah jadi macam kurang tangkap lah dia punya suara. Tak sama macam yang kat depan ni. Dan kalau aku pusing sampai ke belakang, dia dah macam tak bunyi sangat lah. Kalau korang dengar pakai earphone mungkin dengar lagi sikit. Tapi kalau pakai speaker phone tu memang tak dapat lah. Dan aku pusing lagi sekali ke sisi, dia tangkap sikit je. Dan aku pusing balik ke sini, dia fully tangkap lah. Mesti korang tertanya-tanya kan, perlukah aku beli Superlux E205 ni? Pada pendapat aku, mic ni sangatlah sesuai untuk korang yang baru nak mula stream, tak kisah, live stream gaming ke, live stream korang nyanyi ke, tak kisahlah.
Korang nak buat podcast pun, mic ni sangat sesuai untuk korang. Tapi kalau korang nak buat untuk perform di stage tu, memang tak lah. Biasanya kalau perform di stage ni, orang akan pakai dynamic mic macam korang tengok di screen sekarang ni. Dengan harga RM160, aku sangat berpuas hati dengan Superlux E205 ni. Sound dia memang nice gila, tapi kekurangan dia, ya, dia mudah tangkap noise lah. Korang nak kena adjust balik dekat sound dekat PC korang tu. So sekian sahaja video aku pada kali ini. Aku harap korang dapat manfaat dari video ini. Terima kasih kerana sudah menonton. Jangan lupa tekan butang share, like, subscribe dan tekan butang loceng untuk mendapatkan notifikasi apabila aku upload video baru di channel ini. I'm Ahmad Luqman. Until next time, have a nice day. Assalamualaikum. Bye.